Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Menjadikan Tuhan yang Pertama. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak, hampir setiap orang di Amerika mendengar program acara Robert Ripley, Believe It or Not yang terkenal, dan juga Robert Letourneau, seorang ahli bangunan yang terkenal, akan perlengkapan pergerakan bumi. Tuan Ripley mengundang Tuan Letourneau untuk muncul di acara siaran radionya pada tanggal 27 September 1940. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan dan jawaban yang menarik bagi setiap anak-anak Kristen. Ripley, bisa ceritakan apa yang terjadi ketika Anda menjadikan Allah sebagai partner Anda? Letourneau menjawab, pada saat saya memulai persekutuan ini, usaha saya meningkat. Tahun berikutnya, penjualan saya mencapai lebih dari $100,000. Tahun kedua, lebih dari $150,000. Tahun ketiga, lebih dari $200,000. Kemudian, kami hampir mencapai penjualan terbesar, $400,000. Hal ini berlanjut, melonjak dan melambung. Pada tahun 1939, penjualan kami mencapai $7 juta. Ripley bertanya, itu semua karena hubunganmu dengan Tuhan? Hasil apa yang Anda berikan untuk Tuhan? Letourneau menjawab, saya menyisihkan 90% sahamnya untuk pekerjaan Tuhan. Ripley bertanya, kalau begitu, 90% dari harta pribadi Anda diberikan untuk pekerjaan umat Kristen? Saya memahami bahwa di tahun terakhir, lebih daripada $1 juta keuntungan yang Anda peroleh diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Letourneau menjawab, ya, lebih dari $10 juta telah menjadi bagian Allah. Ripley bertanya, lalu Anda menyimpan sisa uang yang sedikit itu untuk Anda? Letourneau menjawab, ya, Anda tahu. Bagi saya, bukan otak saya yang menghasilkan uang sebanyak ini. Aku yakin, Tuhanlah yang membuat aku tidak mungkin melakukan semua ini. Dan aku hanya mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya. Moto saya, bukan seberapa banyak uang yang saya berikan kepada Tuhan. Tapi, seberapa banyak uang Tuhan yang saya gunakan untuk diri saya sendiri. Letourneau berkata bahwa ia percaya jika setiap pengusaha menyadari kesempatan yang ia miliki untuk melayani Tuhan dalam usahanya, dunia dan bisnis akan jauh berbeda
dan menjadi lebih baik. Berikut ini adalah seorang pria yang percaya bahwa setiap orang akan menjadi sangat bahagia ketika ia menemukan tempat Allah baginya. Melalui kesuksesannya, ia berkata dengan penuh keyakinan, "Sejak saya menjadikan Allah sebagai partner usaha saya, segala sesuatu berjalan dengan lancar." Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, sebuah pengalaman iman yang sungguh menginspirasi. Anak-anak, mari kita simak sekali lagi pernyataan ini. Bukan seberapa banyak uang yang saya berikan kepada Tuhan, tetapi seberapa banyak uang Tuhan yang saya gunakan untuk diri saya sendiri. Anak-anak, hari ini berikan tantangan kepada dirimu untuk menjadikan Tuhan yang pertama. Engkau akan melakukan segala sesuatu dengan mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Berikanlah berkat-berkat yang ada padamu terlebih dahulu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Melalui semua talenta yang Tuhan percayakan bagimu, gunakanlah itu untuk melayani Tuhan terlebih dahulu. Anak-anak, ingatlah nasihat firman Tuhan pagi ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan hanya satu, sepuluh, seratus, atau seribu, melainkan semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Dan ketika engkau berani untuk menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidupmu, maka engkau pun akan mempunyai kesaksian yang sama. Dengan penuh keyakinan, engkau akan berkata, "Sejak saya menjadikan Allah sebagai partner usaha saya, segala sesuatu berjalan dengan lancar." Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.